Ya guys, ini demi konten melewati medan totong. Kayak ini tuh bingung. Batasnya guys, tekok guys. Ya. Ya, ini Mas Eko sedang berjuang menuju jembatan. Jalannya agak licin, hati-hati. Nah, ini guys, ini saya sudah ya. Sudah sampai di jembatan yang katanya viral, guys. Ini akses jalannya, waduh, tadi belum bagus ya, bahaya guys. Dari sana tadi ya. Dari tadi saya itu tergerinci sana itu deket ya, sudah deket, sudah sampai guys. Oke guys, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya. Ayo kita ke sana, kita simak guys. Lin, gak boleh melintas lah saya. Bisa apa-apa ini. Aja teko tengah sih. Ya, ini guys, jembatan yang berada di daerah sekitar arah Desa Tileng ya, tapi kurang tahu tadi mana. Ini saya berada di ujung selatan, guys. Ini saya berada di ujung selatannya. Ya. Di ujung selatan, guys. Nah iya, makanya kuwi. Dan ini belum diresmikan karena dalam pengerjaan ya, masih dalam pengerjaan guys. Jadi belum siap untuk digunakan ya. Karena di sini pun sudah masih ada tulisannya dilarang melintas. Coba kita lihat dari sisi sana guys. Aku metu karo iko. Lu. Ya tadi anu guys, sempat hujan ya, sempat hujan tadi saya pas menuju ke arah sini guys. Karena di tengah-tengah perjalanan saya tadi sempat berteduh sekitar setengah jam guys, kalau enggak salah setengah jam lebih. Dan kondisinya seperti ini lepas hujan.
Ini jalan tembus guys ya. Jembatan ini menghubungkan dua dusun di daerah Segulong sini guys. Ini kalau sudah di apa perbolehkan untuk melintas, saya nanti akan coba untuk melintas si jembatan ini guys. Tapi berhubung belum boleh melintas karena masih dalam pengerjaan ya, yang intinya belum dapat izin, saya tidak berani guys untuk melintas di sini. Thank you.